Hello yo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya di channel Rido Rahil Fans. Oke, okay, ya alhamdulillah ya teman-teman. Akhirnya kita ketemu kembali di sesi video yang berikutnya ini. Ya, jadi sorry banget ya kalau saya itu agak jarang upload video, jarang buat video tutorial karena yang dari tadi itu saya hanya upload video kisah cinta reverse doang. Karena apa? Karena nih alasannya ya. Karena ini ceritanya sudah mau tamat, ceritanya sudah mau tamat. Karena ya udah, saya bakal tamatkan sampai akhir bulan ini gitu loh, akhir bulan tahun ini gitu loh. Akhirnya ya udah, saya mau targetkan seperti itu ya. Jadi gitu alasannya ya. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi sorry banget ya nih kalau saya ini ngomongnya agak nggak jelas atau ngomongnya kurang keras, karena saya ini agak sedikit gak enak sih, cuman gak enak badan sih cuman guys, cuman ya enggak apa-apalah. Nah, dari sesuai video ini kita bakalan melakukan konser Semboyan 35 dan kita bakal merayakan tahun baru, yaitu tahun baru 2020. Nah, kita ini bakal menyiapkan kembang api dan kita bakal membuat kembang api di sini nih. Kita bakal siapin areanya. Jadi ya wes lah. Jadilah. Oke, kita langsung saja ke membuat kembang apinya. Oke. Oke guys, jadi guys, jadi saya sudah berbalik arah. Jadi kita hanya memerlukan beberapa bahan sedikit, yaitu untuk membuat kembang apinya. Jadi kita bakal membunyikan semua 35-nya bareng-bareng ya nanti ya. Oke, kita perlu bahan untuk membuat kembang api, itu adalah yaitu bubuk mesiu. Ini bubuk mesiu, terus kepala creeper kalau kita membuat kembang api. Dan kita perlu ini warna merah. Aduh, oh ya bentar guys, ini ada yang lupa guys. Nah, ini saya bakal matikan dulu shader yang ini, shader yang saya gunakan ini kita matikan dulu. Oke, bentar. A few moments later. Oke guys, nah oke, sorry guys kalau itu waktu itu saya harusnya mematikan shader dulu karena saya mau buat video. Nah, tapi lupa. Nah, jadi ini kalau sesuai dulunya. Nah, ini sesuai yang udah kangen. Ayo, yang udah kangen. Oke, kita perlu bubuk mesiu, kepala creeper dan pewarna merah, dan kita perlu tuh crafting table. Kita tuh perlu crafting table mana ya? Ini dia crafting table. Dan kita perlu sistem pembuatan ini untuk meluncurkan roket tersebut ya. Kita tuh perlu dispenser sih. Mana dispenser? Buset, kok buka sih? Ini dispenser, redstone, obor batu merah dan luas. Nah, kita perlu meja buatan atau crafting table. Oke, oh, lupa satu hal. Kita perlu ini. Satu yaitu kertas, selembar kertas. Ini kertas, satu kertas. Nah. Jadi kita butuh ini, untuk ini dan ini. Nah, jadi ini jadilah bola bintang kembang api berbentuk kepala creeper. Lalu kita kasih. Nah, jadi kita kasih ini, kita taruh bintang kembang apinya di sini dan kita kasih kembang api. Nah, jadilah. Oke, ini kita sementara kita buat dulu yang banyak dan untuk memenuhi ketersediaan. Keren dan dibocah-bocah. Jadi sesuai video, sesuai apa, sesuai ya apa ya, sesuai permintaan kalian waktu itu, saya bakalan membuat video spesial setahun baru dan ini dia hasilnya ya. Nah, kita bakal tes apakah benar berhasil. Oke, siap, mantap jiwa guys, akhirnya berhasil ya guys. Nah, kita coba lagi. Mantap jiwa, kepala creeper guys, anjay, mantap. Oke, kita buat lagi, kita taruh di, kita butuh ini sih, kita butuh ini, kita butuh ini, chest, kita butuh chest dan kita butuh chest untuk sementara waktu. Untuk sementara ya guys. Nah, kita buang dulu barang-barang item-itemnya gak berguna ini guys. Nah, ini peti besar.
Nasib. Jadi dua crafting table dan kita taruh ini. Taruh kembang apinya dulu di sini. Nah. Oke. Kita buat aja banyak dan untuk memenuhi biar supaya tidak kurang, supaya untuk gede-gede tidak kurang kembang apinya, kita buat lagi. Kepala creeper. Nah, ini kita bakal seru nih guys. Nih, nanti ini seru nih guys. Nanti kita kembang apinya dan nyala langsung rame guys. Oh ya, ini kertas mana dah? Oh my god, kertasnya hilang. Oke, kita ambil lagi kertasnya. Mana kertasnya? Ini kita ambil kertasnya dan malah bukan chest lagi. Oke. Kita bikin lagi. Ini kita bikin sesuainya. Nah. Kita habisin aja dulu ini. Nah, sip. Jadi 21 jadi berapa nih? 36. Oke. Saja kita buat lagi yang lain-lain. Kita buat yang lain, yaitu adalah kita bakal buat yang lain, yaitu kembang api yang berbentuk bintang. Nah, berbentuk bintang ya guys, yaitu kita perlu nugget emas atau enggak sih ya, air mata gas atau yang sama saja, cuman enggak tahu juga sih. Kita mendingan kita bikin yang lain ya. Kita perlu butuh bola api nih. Nah, ini ledakan gede nih, ini ledakan yang besar nih. Kita harus lihat video ini sampai akhir. Kita harus perlu pewarna, beberapa banyak pewarna dan jadi kita butuh pewarna. Nah, lalu kita buat kembang apinya. Jadi kita buang dulu dan ini ya, barang-barang yang berguna ini. Crafting table kita buang dulu. Nah, kita bikin bom api. Kita kasih pewarnanya sebanyak mungkin. Nah, jika sudah kita kasih bubuk misi dan boom, bola besar. Nah, jadi kita bakal buat yang banyak sebanyak-banyaknya mungkin ya guys. Ini udah berapa menit nih? 15, kita tambahin lagi. Kita tambahin, nah kita buang dulu sementara. Untuk sementara lagi, kita buang dulu aja dah. Nah, kita kasih paper dan 3 kembang api sudah tersedia. Dan kita perlu satu bahan lain tuh ya, itu adalah bubuk mesiunya. Kita akan kehabisan bubuk mesiu dan kita perlu beberapa banyak bubuk mesiu untuk membuat kembang apinya. Nah, kita butuh lagi banyak sebanyak mungkin ya guys. Nah, kocak ini apa nih? Oh ini, oh nah, kita coba. Mantap guys, ini kembang ini ledakan lebih gede daripada yang lain dari tadi ya. Jadi kita coba lagi. Ush, mantap. Oke. 2 kembang api sudah berhasil dan kita buat lagi. Kita buat lagi. Nah, ini dan ini bola besar juga nih. Nah, selanjutnya kita bakal buat kembang api yang ini. Kembang api yang berbentuk bintang ya, berbentuk bintang. Biasanya sih kalau nggak salah tuh kita pakai nugget emas ya, kalau nggak salah sih nugget emas sih kalau nggak salah. Kalau enggak kita pakai air mata gas. Nah, kalau iya sih kita ingin ke sini. Tunggu. Oh ya, lupa kita kasih warnanya guys. Warnanya tuh warna putih. Warna abu-abu tuh nggak sih? Ya warna putih kali ya. Nah, lebih dapat dah. Oke. Sama-sama. Loh. Bola kecil. Oh, bukan. Berarti bukan. Pasti ini. Nugget emas. Nah, benar berbentuk bintang. Nah, berarti benar. Nah, jadi gitu. Kita buang aja nih. Kita buang juga. Nah, oke. Okay. Kita udah berhasil buat yang kembang apinya berbentuk bintang dan kita buat. Nah, kita buat lagi ya ini. Segini ini cukup lah, guys. Untuk boss boy 35 yang panjang loh, guys. Oke. Okay. Nah, kita coba.
Wih, di bintang mantap. Oke, kita beras cepet-cepet lagi. Wih, mantep lah. Oke, kita bakal lanjutin yang lainnya. Kita bakal buat yang lain. Itu kembang api itu yang berbentuk apa? Kita bakal buat yang lain. Oke, kita bakal buat lagi yang banyak yang. Oke, kita bakal buat yang banyak lainnya. Oke. Oke guys, jadi kita sudah siapkan banyak beberapa kembang apinya, segini-segini aja. Cuma segini aja ya guys, kita lumayan lah, kita bisa buat. Ini kita cuma sebentar aja guys. Nah, oke, kita bakal buat sistem redstone. Kita bakal buat sistem redstone-nya. Dan itu kita perlu dispenser dan blok. Ya, blok yang tanah melanda yang mana aja boleh lah guys. Ya, kita perlu lupa itu adalah red pengolahan batu merah dan lever ya. Nah, ini kalau nggak salah sih, kalau salah ya wes maaf. Kalau enggak kita bakal ganti yang lain gitu lah guys. Nah di sini nih. Nah, jadi cirinan. Nih, ke depan nih. Sontek kocak salah. Sontak guys, ini kocak. Tunggu guys, sebentar guys. Tunggu bentar guys. Oke guys, sampai sini aja video kali ini. Dan kita nyalakan. Woi, di kalimat nyala ya guys. Nah, tuh nyala guys. Oke. Oke teman, sampai sini aja video kali ini. Kalau kalian suka sama video ini bisa di like, comment, share, dan subscribe. Dan selamat tahun baru 2021. Semoga kita mungkin tetap selalu menjaga kesehatan dan Indonesia bisa terbebas dari virus corona. Dan ya, saya Dr. Ravens. Thank you and see you in the next video. Bye bye.